Kak, selamat sore. Pasien nomor 30 ya. Oke, nama kakaknya siapa? Iya, untuk alamat tempat tinggalnya di mana? Sebelumnya pernah ke sini atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Mengenai giginya, apa ada keluhan, sakit, bengkak, nyeri? Tidak ada ya, cuma mau pengecekan aja. Boleh. Kalau gitu langsung saya mulai aja ya pemeriksaan giginya. Oke. Bentar ya, saya pakai maskernya dulu. Oke, sekarang saya mau pasang dulu ini. Permisi ya, sebentar. Jepit dulu. Itu lagi. Oke, udah selesai. Oke, ini lampunya udah cukup ya, nggak terlalu keterangan. Jadi yang pertama saya akan periksa dulu area luarnya, mau periksa dulu kondisi tulang rahangnya ya, barangkali ada yang bengkak atau memar atau ada permasalahan dalam tulangnya. Saya mulai ya untuk pengecekannya. Saya cek dulu sebelah sini. Oke, yang sebelahnya lagi. Sebentar, saya rasa-rasa dulu. Oke, ini kalau disentuh kayak gini sih nggak ada masalah ya. Nggak ada bengkak atau nggak ada memar atau tulangnya bermasalah. Ini sejauh ini masih aman ya. Sekarang lanjut diperiksa mulutnya. Oke, ini buka mulutnya. Saya mulai cek ya. Kekuatan giginya ya, saya mau cek pakai jari-jari tangan saya apakah ada gigi yang goyang apa tidak ya. Mulai ya.
tekan-tekan sedikit ya untuk gusinya. Ada yang sakit gak gusinya? Aman? Gak ada yang sakit ya? Oke, sekarang saya mau pakai senter lagi untuk cek gusi area belakang, barangkali teraba ada gigi bungsu atau enggak. Nanti kalau teraba ada gigi bungsu, nanti saya kasih surat rujuk untuk ronsen ya. Coba saya cek. Ini sih kayaknya gak ada ya. Yang sebelah sini juga ada. Coba gusi atasnya. Sedikit kotor ya, jadi mau sekalian saya bersihin aja. Oke, saya mulai bersihinnya ya. Agak ngilu sedikit. Kalau misalkan terlalu ngilu apa terlalu sakit, nanti angkat tangannya aja ya, biar nanti tekanannya saya kurangi. Iya. Banyak. Kalau sakit angkat tangannya ya. Bentar ya, ini sedikit lagi yang karang giginya banyak.
Biasanya kakak kalau bersihin kerang gigi itu berapa bulan sekali ya? Oh, lebih bagusnya sih 6 bulan sekali ya. Iya, tapi kayaknya ini kakak lumayan rajin sikat gigi ya. Jadi meskipun 1 tahun sekali, tapi kerang giginya nggak begitu banyak. Dibuangnya pelan-pelan ya. Kumur-kumur sebelah sana. Nah, coba saya cek dulu sebentar. Oke, boleh kumur-kumur sekali lagi. Kumur-kumur. Oke, kumur-kumurnya agak kencang, pas dibuangnya perlahan ya. Oke, silakan dibuang sana. Oke, udah selesai. Coba saya cek. Sekarang saya mau bersihin mulutnya. Mau dibuka lebih lebar lagi biar saya bisa cek giginya lebih bersih gitu ya, takutnya nggak kelihatan kalau mulutnya dibukanya cuma segini aja. Oke, mulutnya dibuka agak lebar. Sekarang saya cek lagi ya. Sedikit lagi. Oke, jadi ada masih ada beberapa kotoran giginya, tapi sedikit lagi ya. Thank you.
Oke, sebentar. Saya mau ambil dulu pasta gigi. Sebentar ya. Kumur-kumur lagi ya, terus kembali lagi ke sini. Oke, udah selesai kumur-kumurnya. Sisi bantu lap mulutnya. Coba saya mau recheck ya. Mulutnya udah bersih sekarang punggung. Coba diukur mulut. Nah, sekarang giginya udah bersih. Gimana perasaannya? Lebih segar ya mulutnya. Iya, buat kedepannya nanti untuk kontrol gigi ataupun mau bersihin karang gigi itu di 6 bulan sekali ya, jangan 1 tahun sekali lagi. Ya, sayang soalnya giginya gak ada yang bolong. Takutnya kalau lebih dari 6 bulan sekali nanti giginya ada yang bolong, ada yang rusak. Sayang juga kan ya. Oke, sekarang saya lepasin dulu. Sebelum saya mau akhiri, apa ada pertanyaan lagi? Oh, mau obat kumurnya? Ada kok, ada di depan di apotek ada. Iya. Ada lagi? Cukup. Ya kalau gitu, terima kasih ya udah melakukan pengecekan gigi di klinik kami. Kami tunggu kedatangannya lagi di 6 bulan ke depan. Ya, selamat sore.